السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal yang menyebabkan pelakunya terhindar daripada siksa Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian, menyiksa kalian jika kalian beriman dan bersyukur. Syukur artinya terima kasih, berasal dari kata syakaro, yashkuru syukron. Ada juga yang mengartikan membuka atau mengakui, mengakui anugerah, nikmat, karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Antonim daripada syukur adalah kufur, berasal dari kata kafaro, yakfuru kufron, yang berarti tidak berterima kasih atau tidak mengakui nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang mengartikan menutup, menutup dari apa? Menutup dari kebenaran yang diberikan atau kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada sebutan kafir, yaitu orang yang menutup diri dari kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bersyukur, jangan kufur. Wala washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Hadirin kaum muslimin, syukur yang ditujukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya untuk manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Sekiranya seluruh manusia di dunia ini kufur kepadanya, tidak sedikit pun hal itu mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seluruh manusia bersyukur di dunia ini, itu pun tidak menambah daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur hanya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Dengan ia bersyukur, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan untuknya. La in syakartum la aziidannakum inna 'adzaa wa la in kafartum inna 'adzaabi lasyadiid. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, bagaimana cara bersyukur? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Tentu saja tidak. Tetapi itu bagian daripada syukur. Kalimatus syukri alhamdulillah. Atau cukup dengan kita mengundang saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita ketika kita mendapat kelebihan harta, lalu makan-makan atau istilah sekarang syukuran misalnya. Apakah cukup dengan seperti itu cara bersyukur? Tidak tentunya. Tetapi bersyukur adalah menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, bukan untuk bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, bagaimana cara mensyukurinya? Menginfakkan sebagian harta kita kepada Allah, menginfakkan sebagian harta kita di jalannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya dengan mengamalkan ilmu itu, menunjukkan kepada orang kebenaran dan seterusnya.
Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jabatan, kedudukan. Bagaimana cara mensyukurinya? Misalnya dengan membuat kebijakan yang pro rakyat, bukan yang pro dirinya sendiri atau kelompoknya atau partainya, tetapi yang berorientasi pada kemaslahatan orang banyak. Tasarruful imam ala ra'iyyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan orang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita mata yang sehat, badan yang sehat. Semuanya diberdayakan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bersyukur. Maka tidak heran ketika Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah begitu tekun dalam beribadah sampai kakinya bengkak. Apa kata beliau? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang, kata Rasul, menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itulah hakikat syukur yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hidupnya digunakan untuk mengabdi, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah juga memberi petunjuk kepada kita agar kita bisa bersyukur, yaitu dalam urusan dunia kita diperintahkan agar tidak melihat ke atas, tetapi kita diperintahkan agar melihat ke bawah. Tetapi dalam urusan akhirat tentu kita diperintahkan untuk melihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum." Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia, jangan melihat orang yang di atas kalian dalam urusan akhirat. Fahuwa ajdar, kata beliau, karena hal itu lebih patut, lebih layak. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan, menyepelekan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kalian. Jadi dalam urusan dunia agar kita senantiasa bersyukur adalah melihat kepada orang yang di bawah kita dalam keadaan dunianya. Tetapi dalam urusan akhirat, melihat orang yang di atas kita dalam semangat beribadahnya, agar kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa sih tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala agar manusia senantiasa bersyukur? Di antaranya adalah agar manusia itu tidak mengakui atau tidak merasa bahwa semua yang dia dapat itu merupakan hasil daripada jerih payahnya. Tidak. Agar manusia tidak merasa bahwa semua yang dia punya merupakan hasil karyanya. Tidak. Tetapi semuanya merupakan nikmat karunia yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Maka dari itu Qarun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beserta seluruh hartanya. Salah satu sebabnya karena ia merasa bahwa nikmat karunia yang diberikan Allah kepadanya berasal daripada ilmunya. Ketika kaumnya menasihati, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, jangan sombong, jangan membanggakan diri, karena Allah tidak suka menyukai orang-orang yang sombong. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku dapat ini hasil daripada pengetahuanku, hasil daripada ilmuku. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala bila dia ingin tahu telah membinasakan orang-orang yang lebih kaya daripada Qarun
orang-orang yang lebih kuat daripada Qarun. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Akibat tidak bersyukur ini, Qarun kemudian ditenggelamkan, dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi beserta seluruh hartanya. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahkan dalam keadaan terkena musibah sekalipun, seyogianya seseorang tetap bersyukur di dalam sabarnya, karena boleh jadi ujian, musibah yang diberikan kepada seseorang itu bagian daripada kasih sayang Allah. Tentu bila kasih sayang patut disyukuri. Dalam sebuah hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, Allah akan mengujinya. Tentu ujian di sini sesuatu yang baik, patut disyukuri. Jadi di dalam syukur ada sabar, di dalam sabar ada syukur, keduanya tidak bisa dipisahkan. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu sebagai bentuk peningkatan derajat. Tentu ini sesuatu yang baik. Bila seseorang ingin meningkat derajatnya, dia harus melewati berbagai macam ujian. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian musibah kepada seseorang itu sebagai penghapusan kesalahan. Tentu ini sesuatu yang baik. La yusibul mu'min syaukah illa hattallahu anhu sayyi'ah. Tidaklah seorang mukmin tertimpa satu duri atau mungkin yang lebih dari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapus daripadanya satu kesalahan. Ini sesuatu yang perlu kita syukuri. Tentu kita tidak berharap datangnya musibah, tetapi bila musibah datang, boleh jadi hal-hal yang tadi disebutkan, selain kita harus sabar, tentu juga harus diiringi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.